udah bilang memang mau pergi sama keluarganya Jody ke Ancol. Ah, tapi kira-kira ada hubungan spesial juga gak sih? Gak ada, hubungannya kakak adek. Jody kan umurnya udah 20-an lah. Devano baru 17. Tapi emang dekat nih berdua? Iya, sekarang lagi mainnya sering lagi sama Jody. Aha. Karena Jody tuh ngomong kayak kakak gitu. Jadinya si Devano ngerasa nyaman. Terus kan sama keluarganya, sama kakaknya, sama eyangnya, sama tante-tantenya Jody, Devano kenal. Jadi kayak ngerasa di dalam keluarganya sendiri. Tapi mami katanya udah fix beneran pacar. Enggak. Akulah yang tahu anak. Oh, gitu. Ya, tapi kalau gini, kalau aku sih mah gini, pada dasarnya selagi Devano dekat sama orang-orang yang tidak memberikan influence negatif kepada Devano, aku boleh berteman sama siapa aja. Atau masih 17 tahun wah, cinta juga cinta monyet kali gitu. Tapi enggak sama Jody. Kalau Jody mah kakak. Dan aku bilang sama Jody, karena bilang sama adik, karena apa? Kalau hubungan percintaan nanti akan ada enggak enaknya. Kalau hubungan persaudaraan tuh panjang, karena aku jangan sampai merusak juga hubungan kekeluargaan antara keluarga kita sama keluarganya Jody. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.